Halo guys, selamat datang di channel YouTube saya. Kembali lagi dengan saya, Sandi. Kali ini saya akan membuat sebuah video, yaitu cara pasang iklan di OLX lewat HP. Namun sebelumnya, silahkan download terlebih dahulu aplikasi OLX di Play Store. Jika sudah di-download dan diinstal, silahkan buka aplikasi OLX kalian. Dan kalian silahkan melakukan registrasi atau login. Jika sudah login atau registrasi, maka akan tampil e, halaman aplikasi itu seperti ini, guys. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kita lihat, yaitu home, kategori, jual, pesan, dan favorit. Untuk melakukan jual, silahkan klik atau pilih menu jual yang ada gambar kameranya, ya, guys. Nah di sini saya contohkan ada sebuah produk yang ingin saya jual di depan saya Ya kita coba foto Kita akan coba foto saja Ininya apa produknya guys Oke langsung foto Oke Jika sudah difoto silahkan Kalian masukkan judulnya, yaitu di sini saya coba jual tripod ya. Tripod gorilla mini. Nah, jadi namanya disesuaikan dengan barang kalian. Jika sudah, langsung pilih lokasi saat ini. Sini saya kasih. Bandar Lampung Kota ya. Bandar Lampung Kota. Kita pilih Bandar Lampung Kota jika sudah set lokasi. Jika sudah set lokasi, kategorinya adalah elektronik, gadget, fotografi, aksesoris disesuaikan dengan barang yang kalian jual. Kemudian harga, silahkan masukkan harganya. Contoh, saya masukkan harga 25000 ya. Untuk nambahkan foto silahkan tekan tombol plus di sini tuh untuk nambahkan foto ya. Oke di sini handphone sudah dan kemudian informasi tambahan yaitu deskripsi barang. Di sini saya tulis deskripsi barang misalkan tripod gorilla mini siap COD gitu aja siap Melayani COD, nah, atau bisa kalian deskripsikan barang. Kalau misalkan hmm, kalian jualan powerbank, maka jelaskan jenisnya, apa, berapa kapasitasnya, seperti itu, atau handphone kalian jelaskan spesifikasinya. Nah, setelah itu, kondisi barang adalah baru atau bekas. ya nah, kalau kalian jual barang bekas, ya silahkan pilih kondisi barang bekas, kalau baru ya baru, guys. Oke, itu aja caranya setelah kalian isi semuanya judul terus lokasi kategori harga terus kemudian deskripsinya jelas kemudian kondisi barangnya baru atau bekas silahkan langsung klik pasang iklan nah sedang memasang iklan kita tinggal tunggu selamat iklan anda akan segera tayang jadi kita menunggu apa namanya menunggu review dari OLX nah kita bisa lihat di sini di bilik ini iklan saya. Nah, ya iklan saya jadi kita bisa lihat di sini moderasi, sedang dimoderasi. Kalau sudah dia akan pindah ke aktif. Kalau sudah tidak non -aktif, apa? Sudah tidak aktif dia akan pindah ke non aktif ya atau ditolak akan masuk ke ditolak gitu. Oke, okay, gitu aja guys. Caranya sangat mudah. Pastikan kalian sebelum pasang iklan sebenarnya kalian perlu setting profile kita ya di sini di apa tadi di menu bilik 3 tadi di atas ya. Di sini ya. Kemudian profil saya profil saya. Kemudian masuk ke pengguna OLX. Nah, ini dikasih foto kita. Pastikan fotonya Uh, foto yang jelas ya, jadi biar dia apa namanya uh, sesuai. Misalkan saya kasih foto ini, ya kan? Nah, misalkan ini foto saya, misalkan. Ini foto profil dan di sini adalah foto uh, ininya foto background. Jadi backgroundnya background apa gitu guys? Nah, seperti ini. Misalkan, nah, kita masukkan gambar dulu. Oke, nah, dia akan tampil seperti ini. Kemudian, nama, masukkan namanya, misalkan Puput. Oke, nah, nah setelah itu simpan jika sudah. Nah, dia akan muncul gambar nama kita gitu guys, caranya. Nah, kemudian kita lihat iklan tadi, ternyata iklan kita sudah aktif guys. Nah, kalau sudah aktif, dia akan muncul dan akan dilihat oleh orang banyak. Nah, seperti ini dilihat berapa, dihubungi berapa, difavoritkan berapa. Nah, ini iklan akan dinonaktifkan 16 Juni. Jadi sekarang pasangnya Uh, tanggal 17 jadi sekitar 1 bulan ya guys. Di sini bisa sundul, iklan bisa high click. Jadi high click itu yang seperti tampil seperti gambar Mas itu gold itu guys. Kemudian sundul. Ini sundul ini yang sudah di bawah dia kita bisa sundul ke atas lagi biar di di atas kembali guys. Nah, ini biayanya 10.000 untuk yang high click tadi untuk 7 hari 25.000, 30 hari 75.000, 14 hari 45.000, 3 hari 15.000. Nah, ini yang gambar emas seperti ini nanti saya tunjukkan ya. Nah, seperti itu ini sudah terpasang iklannya. Nah, tadi iklan high click itu seperti ini nih. Nah, dia akan muncul gambar kayak kerang itu kerang kayaknya sih. Apa nih? Pokoknya gambar lampu. Nah, gambar lampu seperti itu. Oke okay guys, demikian informasi dari saya cara pasang iklan di OLX semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar di bawah video ini ya guys. Terima kasih telah menyaksikan video singkat dari saya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe tentunya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.